Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Poco yang terkenal dengan penawaran peranti berspesifikasi tinggi dengan harga kompetitif kini telah mengumumkan yang mana mereka bakal hadir dengan penawaran pengganti Poco F1 pada suku pertama 2020 ini. Selain itu, Honor kini telah mengumumkan yang mana mereka tidak akan menggunakan sensor kamera belakang lebih 100 MP dalam masa terdekat, sebaliknya memfokuskan kepada kualiti gambar yang lebih baik pada peranti mereka. Twitter kini telah mengemaskini penawaran direct message dan menyertakan fungsi untuk menghantar emoji reaksi sebagai balasan kepada mesej yang diterima. Dalam arena kewangan, kini ia diperkatakan yang mana Grab, Razer, AirAsia, Axiata dan juga CIMB mungkin menjadi antara pihak yang melihat untuk mendapatkan lesen band digital di Malaysia. Dan akhir sekali, kini JPJ telah mengesahkan yang mana mereka akan mula melakukan ujian memandu secara elektronik menggunakan kamera litar tertutup sekaligus tiada lagi pegawai JPJ yang akan berada di dalam kenderaan sepanjang sesi ujian memandu berkenaan. Jadi itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.